cara memasang atau instalasi mic tanpa gas dari pemasangan tosnya, pemasangan kawatnya. Dari dalam sini sampai di pengelasannya ya. Bagaimana cara memasangnya atau pemasangan dari aksesoris mesin las mic tanpa gas. Pemasangan tosnya. Posisi ada di negatif. Head clamp-nya ada di posisi plus. Kita pasang untuk kawat lasnya. Posisinya ada di sini. Kawat lasnya masuknya melalui dari sini. Oke, kita on mesin di sini. Kita setting ampernya. Dan posisi pengelasan ya. Kita lihat hasilnya. Mesin las mic tanpa gas atau menggunakan kawat las yang gasless. Saya akan coba di besi baja ringan atau disebutnya rangka baja ringan yang biasa digunakan di kanopi perumahan atau digunakan di genteng untuk perumahan ya. Ini sejenis baja ringan ya. Saya akan tes di sini menggunakan mesin las Multipro yang tipe 450 watt ya, atau Multipro Expert. Thank you.
ampernya terlalu besar ya, kita turunin kembali ampernya. Di kisaran 40 ya. Ini pengelasannya tidak bisa panjang ya, karena ini sangat tipis sekali besinya. Besi baja ringan tuh ukurannya 0,7 ya. Ini sangat bagus sekali ya, sangat bisa nih hasil pengelasannya. Cara memasang atau instalasi mic tanpa gas dari pemasangan tosnya, pemasangan kawatnya, dari dalam sini sampai di pengelasannya ya. Bagaimana cara memasangnya atau pemasangan dari aksesoris mesin las mic tanpa gas. Pemasangan tosnya posisi ada di negatif. Head clamp-nya ada di posisi plus. Kita pasang untuk kawat lasnya. Posisinya ada di sini. Ini kawat lasnya. Masuknya melalui dari sini. Oke, kita on mesin di sini. Kita setting ampernya
dan posisi pengelasan ya. Kita lihat hasilnya.